Welcome back with me, Mitchell. Jadi hari ini ada video Day in My Life. Hari ini orang ada kompetisi bartender. Hari ini kita bikin vlog tentang topik jadi panitia di bartender, bukan bartender ini. Ikuti terus. Ini lagi briefing dan latihan for acara sebentar. DPMC lagi latihan. Ini guys, ada DP assessment form. Keluar sebentar. Rachel. Ili. Aduh. Ini pakai DP ingredients. Ini ada DP minuman tradisional Saledo. Ini leci. Ini tak ada back yang DP apa? Ini nama-nama sederhana cuma. Aman sih. Ini mau pakai sebentar deh di event bartender. Sloki. Mau pergi mar. Ujang guys, ujang. Jadi tertunda. Padahal semua mulai itu event. Sudah mulai. Oke okay guys, terang so sampai di Mantos ini. So tawasa tadi ada ujang. Akhirnya Udi. Sekarang mau pergi di DP tempat event dulu. Di Mantos 1 ini DP event di Mantos 3. Let's go. Guys, ini so pada Mantos pada Christmas Day. Sekarang ada event di Mantos Pak, DP nama High Street Market 2022. Ini terang pesten. Ini kok orang karena sehari terakhir jadi soalnya dapat taruh meja di sini. Soalnya hari pertama ada meja di sini. DP event orang PB bartender ada di panggung utama. Nah, itu orang ke sana. Jadi guys, di sini DP event ada banyak sekali, ada banyak UMKM dan juga food dari brand-brand yang sudah terkenal. Di sana lebih banyak. Ini DP event pertama fashion show dari sisi Madinah Batik. Nih, tapi teman-teman dari kampus ini semua. Sana ada beberapa minuman-minuman bartender. Banyak pemem akuntansi ekonomi. Tadi kok ini nganannya ndak ambil kan. Nanti video sok apa sok habis. Halo. Itu dorang persiapan ada sibuk
panitia sih, Bu. Padahal orang lip panitia. Eh, panitia ngoni, panitia aja sibuk ngoni. MC so pusing dari tadi ke siang. Nah, iklan lewat iklan. Wah, napal ya. Kita siapa ngoni ngoni pesko, oke? Oi, mantap. Halo, terima kasih. Apa? Popeye so abis di resto. Oh, yang street food itu. Bartender freestyle, guys. Nih guys, dari DP hasil ini ada DP api tadi, masih menyala tadi. Ini sponsor, tapi kamera habis baterai karena ada pakai bahan dokumentasi. Acara soklar sekarang. Ini orang dah tester. Nanti tak kasih DP foto. Oke okay guys, ini terang sobali di stand terang depan. Ini sejamnya berapa ini? Sejam 10:30. Terang sobar turun dari acara, mulai versus baterai. Ya jelas kan? Ini terang pe stand. Ada baju. Terang semua foto bersama. Ya guys, sekarang so kelar tuh event, so foto bersama. Cuma kita nyok foto. Karena kita fotografer. Baik, kok mau dulu? Karena gak mau babi es krim dulu. Banyak but jualan. Pacar gue tuh. Eh, nah, oh tunggu, ada belok kata, DP pacar kata, NCT Dream. Nah, Markly. Ini ada orang collab guys. DP sepatu gaga, marnya ada doi. Amin. Lanjut orang kesana. Gas. Iya, si paling flow. Oke, turun langsung sampai di apa ini? The Bacon. Ya, promo beli vanilla. Meskin vanilla 2 cuma 15.000. Mantap, enggak tuh. Yo. Oke. Di mana? Ini turun udah dapat es promo, guys. 15.000. Asik. Try. Cok. Coklat vanilla anjay. Kok gue ngomong kasar, maaf ya guys ya. Kita harus lari dari Mantos 3 ke Mantos 1 dan beta pakai helm. Jam setengah sebelas. Jadi beta tampak penitipan kan jam 10, so tutup. Cuma tuh kakak masih dah tunggu, baiklah kakak masih dah tunggu. Mungkin kita nyala pulang nyak bawa helm. Neng membayar katanya 10.000 karena kena denda mungkin. Jadi kita tapi doi tetap di Papoji. Kita lupa, kita pikir tapi doi ada di tas dan kita katanya tapi doi ada di Papoji. Jadi saya tambahin tapi helm. Aduh, nanti langsung hosa, so lupa no tapi doi ada di mana. Parah. Cuma pulang, tuh ya, ujang. Kesian jo, nasib kok cuma di motor begini no. Tuhan, boleh toh kirim akang oto.
Oi, auto. Mana? No, no, pasal nak ada auto ada dua. Civic boleh no, doan. Aduh. Okay guys, jadi sampai sini tapi cerita hari ini. Thank you sama semua Mbak Uni sampai akhir. Sampai ketemu di adain malam selanjutnya. Bye bye.